Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan 600 prajurit Ukraina gugur dalam serangan taktis yang diluncurkan Angkatan Udara Rusia. Selama dua hari serangan di wilayah Severs, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar. Serangan yang diluncurkan Angkatan Udara Rusia berhasil mengenai Brigade Mekanis ke-115 Ukraina yang juga sedang berada di Severs. Hal ini juga dilaporkan lewat akun Telegram resmi Kemenhan Rusia pada Sabtu, tepatnya pada 16 Juli 2022. Selain itu, 200 prajurit dan tentara bayaran di wilayah Nikolaev juga berhasil diluncurkan lewat serangan lainnya. Dengan keberhasilan ini, Angkatan Bersenjata Ukraina meninggalkan wilayah tempur di Artemovsk dan akan berpindah ke barat Ukraina. Pusat rudal balistik Ukraina juga berhasil dihancurkan militer Rusia. Beberapa perusahaan pertahanan di wilayah tersebut terkena dampak. Baik, Tribuners, itulah tadi berita Hot News hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!